Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu." Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Kota Kinabalu 93.9 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIN bersama Haji Faiz, Haji Osman. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredoannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terang.
rasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Rezeki yang ada diulurkanlah, derma terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada diulurkanlah, derma terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus tiba sama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Kali ini bersiaran untuk Ekspresi IKIM dan Rabu setiap malam. 9 malam setiap malam pula. Untuk kita bawakan rancangan legasi. Dan kali ini kita memberi tumpuan untuk satu lagi bicara. Saya bersama dengan seorang anak muda kita ni untuk berkongsi pengalaman beliau, cerita beliau. Merupakan Alaftana Muda Siti Maisarah Muhammad Nasir, mahasiswa Universiti Malaya, merupakan pegawai kadet terbaik akademik. Baru-baru ini dah pun dinobatkan. Apapun, bersama-sama dengan kita waktu ini di studio untuk kita dengarkan bicaranya. Dah pun bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Faiz. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab bersama-sama dengan kita kali ini untuk kita dengarkan bicara berkaitan dengan pengalaman Maisarah. Untuk apa dinobatkan satu sebagai pegawai kadet terbaik akademik. Dan itu banyaklah sebenarnya yang Maisarah nak kongsikan bersama dengan sahabat pendengar. Dan anda boleh terus mengikuti kami sama ada bersiaran dekat Facebook pun boleh. Kongsikan dekat komen, mungkin nak ucap tanya dan sebagainya. Silakan dekat komen anda Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM Media, dan bersama-sama menerusi siaran radio kita waktu ini. Kita nak berkongsi pengalaman, tapi sebelum saya cerita panjanglah tentang banyak sebenarnya Maisarah nak kongsikan bersama-sama dengan kita pengalaman-pengalaman beliau. Awal ini kita nak berkenal-kenal dululah. Mungkin Maisarah nak kongsikan asalnya mana, jurusan apa anda di Universiti Malaya itu. Kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Faiz. Pertama sekali memang saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi jemput untuk bersama-sama dalam segmen legasi segmen malam ni. Terima kasih juga datang. So kalau saya jemput tak datang tak adalah. Okay. Jadi saya sudah disebut tadilah, saya Lieutenant Muda Siti Maisara binti Muhammad Nasir, PSST LDM. Saya berasal dari Selangor. Pendidikan dulu saya bersekolah di SVP Integrasi Gombak dan sambung asasi di Universiti Malaya dan teruskan degree pun di Universiti Malaya juga dan sekarang Alhamdulillah di tahun akhir lah masih lagi bergelar mahasiswa akan graduan bulan 11 ni dalam jurusan Pengajian Islam dan Sains pengkhususan Biologi. Oh, okay. Memang ada dua benda lah sebenarnya saya nak tanya yang saya menarik sangat. Satu, bidang jurusan itu memang minat. Betul. Pengajian Islam bersama dan dengan sains biologi. Macam mana? Boleh kongsikan sikit surface lah kepada sahabat pendengar kita yang tak faham bagaimana sistem pengajian ini dua bidang yang dia sebenarnya tidak terpisah. Tapi kalau orang kita nampak kenapa perlu ambil pengajian Islam dalam masa yang sama, kenapa nak juga belajar dalam bidang sains? Macam mana Maisara? Saya dulu waktu lepas habis UPSR memang pun baru tahu juga ada rupanya jurusan ni dan habis UPSR pun dah tahu. Kiranya asasi kan, nak ambil asasi. So bila dekat habis UPSR tu kita nak masuk asasi, kita pilih dekat UPU kan. So bila isi kat UPU tu baru tahu ada jurusan pengajian Islam dan sains. Kalau asasi dia panggil APITS lah. Asasi pengajian Islam dan sains. Dan yang paling saya rasa macam teruja je sebab memang satu-satunya jurusan double degree ni sebab bila degree dia terus bridging terus masuk ke Universiti Malaya. Betul. Memang terus ada majoring tu, degree untuk sains dan juga pengajian Islam. Dan satu-satunya ada di dunia saya rasa. Dan anda mengikuti pengajian ini dan Alhamdulillah dah, dia bukan sekadar ikut dan macam biasa belajar dan sebagainya, tapi anda boleh cemerlang dalam jurusan itu dengan keputusan yang amat membanggakan. 3.88 final CGPA sebelum bergraduasi bulan 11 nanti lah, insyaAllah. Dan kita doakan semoga yang terbaik lah untuk Maisarah sebab dia walaupun dah berakhir dengan nikil double degree lah kan, untuk ijazah double major degree lah, double major degree. Alhamdulillah, tahniah. Dan panjang lagi pun sebenarnya perjalanan Maisara selepas ini dan kita doakan semoga sukses lah. Itu satu. Dan satu lagi, bagaimana boleh sama-sama minat nak sertai Palapis? Dia macam pengajian Islam satu dah, lepas tu bidang sains lagi. Ini memang lain betul lah, masuk dan macam Marine pula kan, maksud apa Navy dan sebagainya. Silakan, macam mana awal boleh minat nak sertai minat ke tak? Nak tahu juga. Itulah bila sebut minat ni bagi saya macam dia benda yang boleh dipupuk dan cuba dia ada first impression lah. First impression yang macam bagi spike kat saya untuk join Navy ni. Bila boleh dipupuk tu sebenarnya memang tak minat ke macam mana? Dia minat tapi sikit lah macam tu. Okay. So awalnya first impression ni lah sebab saya nampak waktu bila first year, ni untuk kalau yang baru akan masuk nanti, adik-adik lah kan. Jadi first year nanti akan adalah yang akan approach untuk join semua persatuan ke, kelab ke. Dan Palapis ni kira salah satu badan organisasi lah. Bagi saya, dia bukan badan uniform sebab memang betul-betul di bawah ATM, Angkatan Tentera Malaysia. So waktu tu first impression saya rasa macam menarik sebab saya seorang yang adventurous. Saya suka benda yang lasak, saya suka benda yang ni cabar. Ni memang suka outdoor activity lah. Betul. So itulah yang macam, menariknya. Biasa hiking? Biasa water rafting? Biasa. Memang biasa hiking. So mungkin tu salah satulah. Tapi bila saya masuk Navy ni, Palapis Laut ni, dia jadi lagi minat sebab saya dapat ilmu dan kemahiran yang tak ada kat mana-mana. Contohnya, disiplin pastinya lah. Betul, disiplin. Pengurusan dan masa. Ya, betul. Dan dari segi kekemasan dan kebersihan ni, sebagai pegawai tentera lah, dia memang sangat menitik beratkan kebersihan dan kekemasan ni. Dia punya standard tu lain tau. Dia bukan, kalau standard orang lain tu, mungkin orang lain dah dapat 5 bintang. Tapi dalam Navy, bila kita orang masuk, kita orang 5 bintang masuk Navy ke, masuk tentera ke, mungkin baru 1.5 kot ya. Macam tu lah. Sebab kalau dalam Navy ni, terutamalah sebab saya Palapis Laut kan. Navy ni memang istilahnya kalau kemas lah, kami bukan setakat pakaian, tempat tinggal, tempat tidur,
bahkan toilet pun memang kami kena, dia punya istilah dia no water, zero water, zero dust. Maksudnya zero air, zero habuk. Kalau nak cakap standard tu lah. Okay. Kalau dalam tandas ni boleh tidur lah tandas. Tak boleh basah. Tak boleh basah, kena kering. Kalau orang lain tu dah berkecah dah kan. Memang kena sentiasa lah kekemasan, kebersihan tu. Itu yang saya rasa bagus sangat sebab boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian juga. Benda-benda seperti itu yang menaikkan minat? Banyak lagi macam ilmu lah dari segi ilmu tu. Macam contoh kami terdedah dengan apa, boleh sertai sekali latihan menembak. Macam saya Navy boleh pergi pelayaran sekali. Yang tu memang free lah, tak ada kena bayar. Sepanjang anda mengikuti kursus lah, yang saya panggil Pak Lapis ini, berapa kali dah pergi berlayar? Alhamdulillah sekali lah. Sebab sekali, memang peluang tu susah lah nak dapat. Waktu tu memang pemilihan dan terpilih lah untuk sertai pelayaran tu. Naik kapal apa tu? Kalau macam saya hari tu, pelayaran KLB Tunas Samudra, kapal layar diraja. Kami naik kapal layar lah. Okay. Yang berlayar dari Lumut, Lumut ke Langkawi. Lepas tu patah balik ke Lumut. So, jadinya kursus training sebenarnya memang based di Lumut lah? Kalau macam kami, dia ada unit kan. Kalau kami unit KD Sri Kelang. Okay. Sebab Universiti Malaya dia bawah unit KD Sri Kelang. Okay. Tapi kalau macam contoh ada kem tahunan, adalah pernah sekali buat di Lumut. Lumut. Okey. Dan sepengetahuan Maisarah, berapa universiti yang menawarkan Palapis terutamanya dalam Navy ni? Kalau macam Navy, ada 10 universiti lah. Antaranya Universiti Malaya, UITM, UPM, UUM dan banyak lagi lah. Dan awak di Universiti Malaya dinobatkan sebagai Palapis Best Terbaik Akademik. Okey. Dan kawan-kawan yang lain dari universiti lain pun adalah. Ada juga. Dan majlis tu ketika? Ketika makan malam istiadat lah saya kira untuk Navy, commissioning ball dia panggil. Okay. Commissioning ball after perbarisan dan juga watika. Malamnya, malam esoknya ada commissioning ball lah untuk. Baru berlangsung September? Baru juga. Macam kami hari tu, tauliah hari Sabtu, Ahad malam tu commissioning ball. Tauliah bersama dengan kes-kes yang viral tu? Awak? Okay. Saya diperlihatkan lah oleh kawan tentang video yang FYP itu. Maisarah, orang lain dapat tengok dekat skrin. Maisarah memang menyaksikan dengan mata dalam sendiri. Tu, memang dalam dewan? Dalam dewan, watikah tu. Kaget ke tak ketika tu? Memang terkejut ke semua orang? Semua orang memang nampak dan terkejut. Okay. Tapi even saya sendiri pun, yang menerima watikah tu sendiri pun memang kita nervous kan. Maisarah sebab memang kawan-kawan lah yang dapat semua kan. Jadi yang jatuh itu memang nervous ke macam mana? Ada ke tak sembang-sembang lepas tu? Kita orang tak adalah macam biasalah. Tak adalah kan, tanya kan? Tak adalah tanya nervous ke tak? Okay, sebab for sure you pun nervous yourself. Betul. Tapi okay. Ramai, sebab ramai juga orang respon dekat video tu. Kenapa dia tak ambil? Kenapa dia biarkan kawan tu yang ambil dan sebagainya? Ada protokol. Semua aja tu memang penuh protokol, saya pasti. Betul. Sebab pengtauliahan pun kan. Yang sepatutnya disampaikan oleh UIPA Agung. Okay. Jadi macam mana? Protokol waktu tu kalau, okay, kalau Maisarah sendiri, kalau jatuh ketika itu macam mana? Oh Allah. Dia kalau masa situasi tu. Okay, kejap. Situasi tu berlaku sebelum ke selepas Maisarah dah naik? Sebelum. Dia jadi lagi nervous lah. Kita macam, aku nanti macam mana? Okay. Tapi itulah sebab kita dah setiap hari kita rehearsal. Okay. Rehearsal memang setiap malam. Jadi macam possibility untuk berlaku sebarang apa insiden tu dia kurang lah. Tapi kalau berlaku juga pun kita dah ada lah SOP-nya macam mana. SOP-nya macam mana. So SOP-nya? Okay lah, kalau saya cerita sikit lah. Kalau macam scroll jatuh depan tuanku, tuanku tak akan ambil lah. Dia akan ambil scroll yang baru. Dia bagi pada pegawai kadet tu. Okay. Dan itu ialah situasi yang unprecedented. Unprecedented event tu. Maka itulah hasilnya dan FYP. Dan Alhamdulillah kawan kita yang terima itu pun dah terima watikahnya kan, dah bersama-sama dan juga bersama dengan Maisarah dan kawan-kawan yang lain dah. Dan Maisarah juga mendapat pengiktirafan dalam satu majlis berasingan lah esoknya. Malamnya esok. Okey, dan Alhamdulillah tahniah. Dan kita nak tanya banyak lagi, kejap lagi kita nak tanya macam mana. Selain daripada cemerlang dalam bidang akademik dan cemerlang, sebab dia bukan bidang akademik biasa ni, sebab dia double major degree, ya kan? Satu lagi, bagaimana nak bahagikan masa sebab untuk mengikuti Palapis ini,
perlu mengorbankan masa-masa cuti semester. Betul. Sebab tak boleh berjalan waktu kuliah. Betul. Perlu cuti semester untuk pergi kursus, pergi training, kawat dan sebagainya. Kejap lagi nak tahu. Jadi kita nak lihat sekejap. Kita tanya selepas ini macam mana keseimbangan antara masa rehat, masa belajar, masa nak join Palapis tu lagi. InsyaAllah kembali seketika nanti. Anda boleh terus kongsikan komen dengan Facebook dan YouTube kami. Jangan ke mana-mana, kembali berehat seketika di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ibu 102.7 FM. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Taqrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu SWT. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis berbekemas ibadah harian. Alhamdulillah, saya dah tengok punya progresnya yang dibuat. Amat berbangga dan berterima kasih kepada IBS. Perasaan saya begitu gembira kerana dapat rumah yang begitu cantik lah bagi saya. Lebih 100 pelanggan Banglo IBS telah berpuas hati dengan pembinaan rumah mereka. Banglo IBS merealisasikan impian ramai orang untuk memiliki rumah idaman dengan cita rasa tersendiri. Berita baik kepada semua pelanggan kami. Banglo IBS akan mengadakan promosi Merdeka bermula 13 Julai sehingga 22 September 2022. Dalam promosi kali ini, kami datangkan kembali reka bentuk-reka bentuk yang menjadi pilihan ramai, antaranya reka bentuk Melo, Ria Indah, Teratai, Alamanda dan Melo. Betul tu. Bukan itu saja. Dalam promosi kali ini juga kami menyediakan hadiah-hadiah secara percuma istimewa untuk pelanggan kami yang bertuah. Antara hadiah-hadiah istimewa tersebut adalah kabinet dapur 8 kaki panjang, lampu dan kipas, kornis shilling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan serta pelindungan takaful untuk rumah dan perabot bagi tempoh 1 tahun. Kami juga akan mengadakan happy hour yang mana kami akan memberi hadiah tambahan berupa TV Android 40 inci dan rebat tambahan. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Saya ulang, 011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari FB, YouTube dan TikTok kami at Banglo IBS. Tunggu apa lagi? Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gomba. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini Hazim nak jumpa Eja Ali. Kawan-kawan nak jumpa sekali. Kalau nak jumpa, jom kita ke Pesta Buku Kedah di Village Mall Sungai Petani. Bila tu? 22 September hingga 28 September ini. Bukan sahaja
ceramah agama, ada bicara karya, basking pun ada tau. Kawan-kawan, jomlah kita pergi sekali. Diskaun yang amat-amat dahsyat. Jumpa kat sana nanti. Bye! Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti bicara kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz sejuk semangat dekat sini dalam legasi bersama-sama dengan anda. Saya bersama dengan Siti Maisarah Muhammad Nasir. Kita berkongsi bicara bersama-sama dengan beliau. Merupakan lieutenant muda yang baru je mendapat watikahnya. Kita doakan untuk majlis graduasinya nantilah November ini. Semoga berjalan dengan lancar. Banyak dah Maisarah dah kongsikan dengan kita, antaranya perjalanan beliau, macam mana boleh sertai palapis yang daripada tak minat, minat sikit-sikit. Lepas tu alhamdulillah dah boleh jadi terbaik pun, dapat award dalam palapis tu sendiri, palapis terbaik akademik, alhamdulillah. Dan pembahagian masa, bila Maisarah sebut, Maisarah aktif, Maisarah sebut minat dengan aktiviti-aktiviti ada outdoor, hiking, pergi jogging, aktiviti lasak lah dekat luar. Dan bagaimana pula penerimaan keluarga bila masuk? Saya rasa kalau macam alhamdulillah. Kalau lelaki mungkin okey kan? Kalau perempuan tak tahu, itu. Family cakap macam mana? Awal-awal dulu memang mak tak terima lah, macam susah lah. Sebab, how you convince? Macam mana yakinkan keluarga? Kita bagi anugerah kat dia. Ni Dallas ni. Ke dah memang dari awal dah ada macam-macam award macam lain? Macam kita every semester tu, kita kena pastikan pointer tu. Kita kena reach the pointer lah. So itulah kan, Umi akan yakin lah. So bila kakak masuk ni, boleh seimbangkan dengan pelajaran macam tu. So datangkan bersama dengan bukti-bukti lah. Ya. Dan itu yang akhirnya meyakinkan. Alhamdulillah. Dan dapat restu sampailah ke hujung. Majlis pentauliahan keluarga boleh? Kalau yang graduasi untuk bulan 11 ni. Di hari tu. Boleh datang. So keluarga pergilah. Mak ayah saya memang datang. Family datang. Dan itu juga momen, saya pasti momen sangat indah untuk mereka. Anak dapat yang awal mungkin adalah apa, dia bukannya bergaduh, dia macam ada nak masing-masing punya point of view. Jadi alhamdulillah. Tapi sokongan tu memang mak ayah lah yang bagi. Sebab anak dia kalau cuti pun kena pergi turun padang. Bukan turun padang, turun laut. Turun training kan. Turun training. So macam mana awak bahagi masa? Dalam pada masa orang lain boleh ada cuti semester biasa berapa? 2 bulan? Macam tu. Dalam masa yang sama, Maisarah tak adalah benda tu. Boleh balik juga ke sekejap? Kalau biasa ada training memang tak balik lah. Dari campus? Memang terus ke base training camp? Maksudnya kalau kami di markas tu dekat UM ada lah. So kami akan stay dekat universiti. Contoh kalau macam hari minggu ada latihan, tak balik lah. Ataupun macam cuti semester ada latihan, tak balik lah macam tu. Dan berlangsung sampailah anda habis. Sampailah tauliah. Dan habis tauliah pun habislah juga belajarnya. Alhamdulillah. Okey, anda kira dah bergraduasi. Sebagai lieutenant muda, bagaimana pula kedudukan dalam tentera? Macam sekarang, kiranya saya dah diserap di bawah PSS TLDM lah. Pegawai Simpanan Sukarela TLDM. Jadi kami dah menjadi salah seorang pegawai lah. Pegawai simpanan. Kalau macam sekarang, pangkat tu paling rendah lah. Lieutenant muda. Lieutenant muda. Tapi dah berada dalam tentera. Dan dah boleh bersama-sama ni kalau ada emergency dan sebagainya. Anda akan dipanggil lah. Betul. Di waktu aman memang kita latihan biasa lah. Di waktu aman, kita orang perasa aman. Kalau di waktu darurat, memang kena pergilah. Akan dipanggil lah. Tapi harap-harapnya macam sekarang ni, insyaAllah lah Malaysia masih aman. Kita doakan lah. InsyaAllah. Dan sebenarnya keamanan ni kita yang kena jagalah. Betul. Kita nak minta Maisarah juga lah kongsikan selepas ini. Sebagai seorang yang dah ada jiwa ketenteraan dalam diri Maisarah sebagai seorang anak muda. Sekejap lagi lah kita nak dengarkan. Tapi Maisarah, bagaimana membahagi masa? Sebab nak dapat pointer macam tu dalam masa yang sama sibuk dengan kalau weekend pun ada khusus dan sebagainya kan. Macam mana? Saya rasa yang paling penting bagi orang saya cakap lah, buat jadual lah. Masa jadual? Orang tentu memang ada jadual lah. Disiplin tu penting lah. Betul. Yang pertama sekali, saya rasa semuanya berkat doa mak ayah saya lah. Itu yang paling penting lah. Sebab kalau tanpa doa mak ayah, memang saya pun takkan dapat apa yang saya dapat lah hari ni. Biarkan ke laut lah. Tapi ke laut lain lah. Memang ke laut. Okay. Lepas tu, bagi saya, mindset kena betul. Contoh kalau saya bagi konteks pelajar lah, sebab saya masih pelajar kan, mungkin orang lain boleh aplikasikan juga. Okay, bila macam kita aktif kan, kita aktif tu sebab apa? Okay, sebab once kita dah aktif, kita dah kena ada mindset yang masa kita takkan sama dengan orang lain. Masa kita dah takkan sama dengan orang lain. Kita tak tengok orang lain lah.
Ah, tak boleh. Kita tak boleh comparekan masa kita dengan orang. Ah, kita dah kena, so bila dah tahu macam tu, dah ada mindset macam tu, kita akan rasa untuk menguruskan masa tu dengan lebih baik lah. Ah, kat situ kena ada disiplin. Ah, kat situ kita kena belajar lah cara untuk menguruskan masa. Sebab masa ni memang Allah jadikan 24 jam semua orang sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Betul. Kan. Cuma keberkatan tu yang berbeza kan. Kalau masa sikit, siap tak kerja. Itu yang penting. Biar masa tu sedikit ataupun banyak. Tapi kerja selesai. Kalau kita belajar tu, senang faham. Sibuk macam mana sekalipun, dengan adanya berkat waktu itu sendiri, dapatlah kita lalui itu dengan baiklah. Betul. Kan? Tersusun, terurus. Tapi dalam masa yang sama, perancangan pun kena buatlah. Janganlah macam bangun pagi-pagi, cakap, ya Allah, semoga lancar. Tapi kita tak ada perancangan dia pun. Dia kena ada action. Kena ada action. Dia benda tu tak boleh turun dari langit macam tu je. Jadi cantik tanpa ada perancangan daripada kita. Kita kena rancang. Dan macam kalau saya pegang prinsip yang mudah je kot. Sebab saya macam, prinsip bagi saya, waktu belajar, belajar betul-betul. Waktu latihan, buat betul-betul. So, dekat situ kita akan fokus. Dan akhirnya, berjaya mencapai apa yang nak dicapai. Cita-citanya apa? Ini dah masuk separuh. Separuh dah masuk tentera juga. Dan dalam masa yang sama, dia bukan separuh. Dia kan bagi tiga ni. Dia pecahan tiga. Tentera, dia macam pengajian Islam. Dalam masa yang sama, dia boleh jadi apa masuk dalam bidang sains. Kalau macam saya memang... Cenderungnya macam mana? Cenderungnya ke arah sains, Islamic science lah. Islamic science, Mungkin saya nak teruskan dalam bidang kajian lah, penyelidikan Islam science di Malaysia. Akan sambung pengajian lagi selepas ini? InsyaAllah lah, saya nak sambung juga. Kalau ada rezeki, memang dah merancang jugalah. Dan kita in progress lah, sebab sekarang pun masih lagi dalam latihan industri, practical. Betul. So, kita tunggu habis bulan 11 dulu. Tunggu habis dulu. Kita fikirkan next macam mana. Next step macam mana. Tapi... memang minat untuk sambung belajar tu ada lagi lah. Biasanya kalau pelajar-pelajar, saya panggil Maisara dan juga kawan-kawan sealiran ketika PKP ini, yang ada setengahnya bernasib baik lah sebab dah masuk kampus. Ada setengahnya macam, library kat mana? Library macam mana pun tak tahu. Chancellery macam mana pun tak tahu. Maisara macam mana ketika belajar? Sempat masuk kampus? Saya rasa memang bersyukur sangat sebab first year, second year memang dapat masuk kampus. Okay, full. Second year lah. Start second year, third year tu dah... mula PKP kan, separuh-separuh. So bila 4 year dapatlah masuk lebih balik. Tapi palapis anda memang kena berada di kampus. Kena berada di kampus. Cuma waktu PKP tu secara online. Okay. Di rumah lah. Di rumah waktu tu. Macam mana kalau kelas online tu kita faham, belajar. Kelas kan. Sebab teori dan sebagainya kan. Tapi sebab anda sains memang kena masuk lab. Betul. Cuma bagaimana latihan-latihan dalam palapis tu? Latihan palapis ni biasanya kena fizikal lah sepatutnya. Kan nak kena tekan tubi. Itu apa latihan kecergasan tu. Kecergasan, itu memang sepatutnya fizikal lah. Tapi macam yang menariknya dalam Navy ni, dia banyak belajar teori. So yang teori tu memang boleh dibuat secara online lah. Cuma kalau macam latihan kecergasan tu, memang kami buat on camera. Maksudnya buka Zoom, masing-masing semua tunjuk gambar kan. Jangan cheat lah, jangan tipu lah. Itu memang lah, memang betul lah. Okay. Yang seronoknya, alhamdulillah lepas tu back to normal, dapat kembali semula ke universiti, bolehlah buat latihan fizikal semula. Yang tu slow lah, sikit-sikit. Lama-lama sekarang memang dah, alhamdulillah, fully physical sekarang. Tapi maksudnya, walaupun ketika di rumah, walaupun benda tu dalam talian, nak boleh tipu, tu macam-macam cara lah orang buat pastinya. Tapi sebab dah ada disiplin tu, dah ada sendiri punya rasa nak, kita nak kena buat juga sebab itu disiplin untuk diri sendiri. Betul? Sebab kalau tinggal, takut selepas ni fitness pun cloud juga. Di rumah tambah orang jadi ke alasan PKP macam-macam, badan naik lah apalah. Betul-betul. Kan. Itu semua memang inisiatif jurulatih jugalah. Memang baguslah, saya puji lah. Jadi Maisara dan kawan-kawan, okay, latihan teori yang belajar ketika online waktu PKP dalam Navy tu, apa sebenarnya antara yang belajar teori tu? Macam kami ada banyak kursus BPCC lah, dia panggil macam apa modul kan. Okay. Antaranya memang kami belajar pasal ilmu persenjataan, ilmu untuk mengawal kebakaran kebanjiran atas kapal, lepas tu ilmu navigasi, dan lain-lain lagi lah. So, semua tu memang boleh belajar dalam online lah? Boleh. So, dah dapat selesaikan waktu PKP hari tu pun? Alhamdulillah. Kan? Dia banyak sebenarnya, memang banyak lah modul tu. Dan tak semua pun memang kami akan belajar tu perlu apa diterangkan oleh jurulatih. Yang itulah dia memerlukan sedikit. Orang kata kalau fizikal tu lagi best kan. Betul. Kan. Okey. Satu pengalaman dapat menaiki kapal laut diraja Tunasamudra in 2020. Betul kan? Okey. Apa pengalaman manis lah, pengalaman berharga lah sepanjang 4 years, 4 tahun anda berada dalam palapis itu, yang memang bila dah bergraduasi, ingat momen-momen tu rasa macam seronok sangat.
This is something yang memang kalau saya tak join, saya takkan dapat. Saya rasa yang DJ sebut tadi lah, saya dapat pergi berlayar. Yang tu sebenarnya banyak pengalaman bahagia, tapi dapat pergi berlayar tu tak memang... Tak semua orang ke dapat naik? Tak, tak semua orang. Memang kalau pemilihan? Ada... biasanya waktu tu siapa yang cepat bagi nama akan dapat lah. Tapi dia akan tapis jugalah macam tu. Contoh macam kalau kami kena lulus renang kan. Siapa yang dah lulus renang boleh lah pergi macam tu. Renang bukan renang biasa-biasa lah kot. Memang, dia adalah. Kalau Navy memang kami nak lulus tauliah. Kalau nak tauliah memang kena lulus renang. Ujian renang tu memang standardnya susah lah. Wow. Renang macam Iron Man Twin Challenge ke? Tak. Kalau Iron Man renang kat laut kan? Ada ni renang kat kolam je. Renang kat kolam je. Okay. Tapi kena pakai overall. Then kena floating. Kena selam. Yang tu yang mencabar lah. Dan macam mana anda gambarkan pengalaman ketika menaiki kapal layar tu? Alhamdulillah lah, waktu tu memang tak expect dapat. Tapi bila naik kapal layar tu, dia kapal layar Diraja Tunas Samudra ni, dia one of kapal-kapal TLDM. Cuma macam kapal layar Diraja Tunas ni dia kecil sikit. So bila dia kecil, bila tengah laut tu memang kita rasalah ombak tu teruyung hayang tu all the time, sentiasa. Awak tak mabuk laut kan? Alhamdulillah waktu Navy tak boleh mabuk laut ku. Saya mabuk, memang mabuk. Cuma memang dia adalah sebab tu sepanjang training kita dah train how to handle rasa mabuk tu. So ketika berada di KLD itulah anda gunakan apa semua ilmu yang ada. Ya, itulah yang saya rasa memang sangat berguna, sangat sangat berhargalah pengalaman tu sebab kita boleh practical terus. Apa yang dibelajar tu praktis terus atas kapal. Berapa lama waktu tu? Kalau ikutkan total 7 hari. Tapi perjalanan pergi 3 hari. Lepas tu stay dekat Langkawi sehari, pulang 3 hari macam tu. Stay di Langkawi tu di base. Di base Langkawi lah. Langkawi lah. Dan sepanjang pelayaran tu ada apa-apa benda-benda kejadian yang tak terfikir pun nak jadi. Waktu kami ombak lah, ombak fine lah kat laut. Tu, alhamdulillah tak ada kejadian macam ribut taufan, susu air ke, tak ada. Memang alhamdulillah cuaca pun okey. Cuma yelah, jumpalah benda-benda yang menarik macam ada dolphin. Kita nampak lah. Kita boleh. Waktu tu memang yang real lah. Sebab kami pun ada lookout, macam kena awas, kena ada awasan kan, yang sentiasa mengawasi setiap masa pagi malam. Bergila-gila lah. Perairan nak tengok. Tapi alhamdulillah okey je. Selain daripada ombak tu lah. Ombak tu biasalah. Memang 24 jam dengan keadaan terhoyang tu, yang tu lah kena. Dengan bermalam dalam kapal lagi. Tidurnya atas kapal. That's the first experience lah sebenarnya. First experience. Memang first lah. First ever buat masa first ni. Betul-betul. Selepas ni kalau ada peluang lagi, pasti akan. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, ada rezeki lagi, nak join juga. Mungkin kapal lain. Yang lebih besar lah. Yang lebih besar. Kalau kecil, ombak dia bukan main lagi lah. Kalau besar dia tak rasa sangat. Tak rasa sangat, betul? Okey. Itu antara pengalaman manis lah. Dan yang berharga lah yang boleh anda kongsikan. Dan kejap lagi kita nak minta Maisara share dengan kawan-kawan, adik-adik Maisara lah selepas ni. Mungkin yang baru je, STPM, STAM yang baru sekarang nak buka keputusan baru nak keluar UPU dan sebagainya. Mungkin sebab saya tanya, apalah yang saya nak join bila dah masuk universiti? Adakah masa nak fokus belajar sahaja? Nak duduk dalam biasa orang sebut 3K kan? Kafe, kuliah, katil. Kan? Tak tahulah. Sempat ke rasa katil sangat? sebab memang banyak acara dekat luar. Jadi kita tak tahu juga lah Maisara macam mana nasihat yang Maisara boleh berikan selepas ini kepada adik-adik kita yang tertanya-tanya jugalah nak mengikuti latihan palapis ini, tapi mak ayah tak suka sangat kot, ataupun sendiri pun rasa macam saya layak ke, fitness ni lepas ke tak, apa sebenarnya requirement dia tu kan. Kejap lagi lah, kita rehat sekejap Maisara, kembali selepas ini dalam Legasi. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman. Warna pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6-10 pagi. Tapi kata wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyakul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja. Au kalau tak disebut benda baik, liyasmut, maka dia lebih baik dia. Diri dengan lagu-lagu terbaik Malaysia. Ini bukan diri.
Setia bersama IHIM, inspirasi Inforia Islami. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-576-9400 untuk tahu kaedahnya. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu helah scammer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, Tabung Haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan scammer. Saya, Dato' Sri Said Saleh Said Abdul Rahman, pengarah eksekutif haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Asham Ahmad, fellow kanan IKIM, dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM. Berminat untuk hadir, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Ya, ini dari satu sudut tidak penting oleh kerana dunia tidak kekal. Tetapi dari sudut yang lain, dunia ini paling penting daripada akhirat. Oleh kerana akhirat adalah kita mendapat ganjaran. Di sini kita melabur. Kalau kita tak melabur, kita tidak akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi akhirat adalah balasan saja. Kita tidak boleh tukar nasib kita. Tetapi ia penting oleh kerana ia boleh menukarkan atau mencorakkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ke dunia adalah penting daripada satu sudut dia. Lahad Datu 107.3 FM. Terima kasih anda terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Osman dekat sini teman anda dalam legasi. Kita bersama dengan Aftana Muda Siti Maisara Muhammad Nasir. Bersama-sama dengan kita merupakan mahasiswa Universiti Malaya. Dan beliau dah berkongsi banyak tadi sebenarnya pengalaman beliau menyertai pelapis laut dan dah pun mendapat tauliah. Jadi sama-samalah kita nak kongsikan lagi yang terakhir lah. Sebelum kita berakhir temu bual kita hari ini, nak dengar sedikitlah pesanan Maisara. Maisara memang tak pernah rasa menyesal menyertai pelapis ini. Tak menyesal lah. Banyak benda yang pengalaman-pengalaman dikongsi sebab semua orang dapat tengok dolphin dekat zoo. Maisara dapat tengok dolphin waktu tengah bekerja. Boleh ada kamera kau tak boleh lah kan? Tak kapal tu kita memang sebenarnya terisi masa dengan aktiviti lah. Tak ada. Waktu tu tak ada line pun. Okay. Kebanyakan tempat memang tak ada line lah. Ada nak sampai dekat daratan tu baru ada line. Dan kita tak tahulah mungkin Maisara kalau adik-adik junior-junior lah Maisara yang baru masuk universiti, yang baru tanya pelapis ni what it's all about, apa sebenarnya akan belajar nanti keluar, apa sebenarnya nilai tambah yang ada dapat kan, apa sebenarnya yang boleh Maisara kongsikan kepada adik-adik sebenarnya kalau nak menyertai ini. Apa requirement dia? Kalau pelapis ni mudahnya disingkatan sebenarnya pasukan latihan pegawai simpanan. Okay. Jadi kalau dalam universiti awam, universiti awam lah terutamanya sebab saya tak tahu IPTS tak ada rasanya. So IPTA ni pelapis ni is one of the badan saya sebut tadi. Dia bukan sekadar kecergasan je lah. Dia memang mementingkan disiplin, mementingkan disiplin dan
kepimpinan kot. Kepimpinan. Sebab kita melatih diri juga untuk menguruskan diri dan orang lain. Dan requirement tu saya rasa most of students ada je dari segi kecergasan, fitness tu lah yang penting. Yang penting fitness dan kalau tentera ni dia strict sikit sebab ketinggian dengan berat tu kena kena ada lah. BMI kena cantik lah. BMI kena normal. Specky? Tak boleh lah sebetulnya. Sebetulnya tak boleh lah. Tapi itu memang atas rezeki jugalah kalau betul-betul tunjuk kesungguhan nak masuk, boleh bagi komitmen, biasa dapat. Macam itulah. Okey. Dan nasihat Maisarah untuk adik-adik yang teragak-agak nak ke tak nak ke. Untuk aktif kan? Untuk aktif. Tak kisahlah apa pun bidang sebenarnya. Kadang dia orang risau boleh ke nanti nak skor kalau dah sebab orang cakap priority you kepada belajar. Betul. Tapi dalam masa yang sama, inilah juga peluang untuk macam-macam ilmu yang kita boleh timba. Jadi masalah sendiri macam mana? Kalau saya, dua lah apa saya rasa benda penting yang saya belajar dan saya rasa kalau orang tanya pun saya akan nasihatkan ni lah. Pertama, gunakan masa yang ada kat universiti tu sebab masa kat universiti tu sekejap je. 4 tahun, 3 tahun setengah. Sekejap je. So, gunakan masa yang ada tu untuk kita ceburi minat dan potensi diri kita. Kalau minat contoh berpersatuan kan, boleh join mana-mana klub persatuan. Kalau minat benda yang bercabar, boleh join palapis. Benda-benda yang berdisiplin ni boleh join palapis. Jadi, bila kita dah ada kemahiran tu, dia takkan sia-sia lah sebab kita takkan dapat semua benda tu dalam kelas. Dalam dewan kuliah, kita takkan dapat benda tu. Kita akan dapat di luar kelas. Dari situlah kita kena build kita punya soft skills. Dan boleh juga, dia akan boleh gunalah untuk masa akan datang dalam alam pekerjaan. Even after habis graduasi lah, kita boleh apply semua benda tu. Dan yang kedua, saya rasa pelibatan tu penting. Tapi aktif-aktif pun, jangan lupa tujuan utama kan. Betul? Tujuan utama kita ke universiti untuk belajar. So kita kena memang pandai seimbangkan masa lah. Sama ada kita sesibuk mana pun kita aktif. Tapi jangan lupalah tujuan utama kita tu. Untuk belajar, untuk dapatkan skrul, ijazah. So tu nilai-nilai tambah yang lain lah. Ya, betul. Tu nilai tambah kita yang memang kita takkan dapat hanya dalam kelas. Betul. Sebab alam pekerjaan pun macam tu. Kita ada bidang kerja kita yang hakiki. Kita akan nanti disebutkan dengan benda-benda lain. Benda-benda tambahan yang apa kalau senarai tugas kan. Kita ada kerja dari semasa ke semasa yang diarahkan. Itulah yang kita akan buat. Dan itulah sebenarnya nilai tambah yang anda belajar ketika berada di universiti. Bagaimana anda membahagikan masa, pengurusan masa yang baik. Dan Alhamdulillah Maisarah dah dapat buktikan bersama dengan kawan-kawan. Dan kita doakan sukses untuk majlis graduasinya nanti November di Universiti Malaya. Dan kalau selepas nak sambung pengajian dan sebagainya pun, kami doakan semoga berjaya. InsyaAllah. Apa jugalah bidang yang Maisarah ceburi selepas ini. Terima kasih Maisarah untuk kesempatan bersama-sama dengan kita kali ini dalam temubual legasi. Ada waktu kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Kepada anda teruskan setia bersama-sama kami sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-geriku. Kau lah yang terpaling penting buatku, ya Allah. Thank you. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Cahayamu yang melindungi, beratnya di bahu memikul dosaku yang lalu, keampunanmu tak berujung. Tidak.
hitam ada putihnya. Jiwa kelam dalam gembira bila hati adanya dia. Bila manusia leka menggapai mimpi, meniti duniawi agar berdiri tinggi. Lihat hati tunduk ke bumi, dah gaya nanti baru tersari-sari. Walau terpesung jauh, walau imannya rapuh, insya Allah sahabatku, taubatmu tak pernah kan usuh. Alhamdulillah. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? الحسن ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو محمد خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم ثاني الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية. أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أولادها. كان عاقلا حكيما محبا للخير. بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 40 هجرية. عاد الحسن إلى المدينة وبقي فيها حتى توفى، وكانت مدة خلافته 6 أشهر، وقد توفى وعمره 53 سنة. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk alam selepasnya, merekalah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikuti rancangan Maulid at Ikim, berkongsi dan mengupas tentang hadis-hadis Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai alam kubur dan kematian bersama Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol, bersiaran setiap Khamis 9 malam hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Kasih telah terbina sebuah maligai menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati. Mekar menghiasi taman kasih kita dan diiringi harum firdausi. Kerana takdir
Yang digalakkan kepada kita pada hari Jumaat adalah memperbanyakkan kita ini berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa selawat ini adalah di bawah bab doa, ya. Maknanya selawat itu sendiri yang kita bacakan adalah doa seorang hamba kepada Allah, ya. Dan pastinya selawat dan doa, doa itu sendiri bahawa satu benda yang menunjukkan kita ni hamba Allah, hamba Allah. Sebab perjuangan besar Nabi adalah membawa kita supaya menjadi hamba kepada Allah. Makin banyak kita selawat, makin menunjukkan kita ini berdoa kepada Allah. Dan inilah yang dituntut oleh Nabi kepada kita. Dan apatah lagi bila kita berdoa, maknanya seorang hamba mengaku, mengiktiraf kelemahan diri dan tahu bahawa kemenangan itu adalah di dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita di akhir zaman ni selalu sangka bahawa kemenangan tu dalam semangat kita, kemenangan itu dalam kebijaksanaan kita, kemenangan tu dalam kepintaran kita yang kita nak cari. Hakikatnya adalah kemenangan itu milik Allah, dan Allah boleh beri kepada siapa yang Allah nak beri. Inspirasi, Inforia, Islam.